Jadi bahan-bahannya yang pertama, first material, gajah. Warna gampang. Show your picture. Show your picture. Ya, Fazila sudah benar. Oke, sudah ya. Kelihatan? Kita akan membuat sebuah karya, yaitu kita akan membuat bubur. Ada yang tahu bubur? Bubur? Iya, buburnya nggak bisa kita makan ya. Karena bubur ini terbuat dari kertas. Menjadi potongan-potongan kecil. Menjadi seperti ini. Iya, nanti seperti ini. Menjadi potongan-potongan seperti ini. Setelah kertasnya jadi, setelah dipotong, nanti ada bahan-bahan lain yang kita tuangkan. Ada air, ada glue. Kita aduk-aduk, kita ratakan semuanya bahan-bahannya. Sudah siap semuanya? Aku baru warna apa aja, Kak? Halo, Bu Fani. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Mau buat apa, Bu? Mau buat plastik. Mau warna apa? Bubur. Mau pakai warna apa? Kalau sudah siap semua, kita akan mulai. Itu warna makanannya warna apa? Yang pertama, teman-teman boleh robek kertasnya. Robek kertasnya, yang lengan bajunya boleh digulung nanti. Robek kertasnya, panjang-panjang seperti ini ya. Biar teman-teman mudah nanti merobeknya. Nah, jadi ada beberapa bagian. Kalau sudah dirobek, sudah? Ada Aca sudah. Ada juga siapa lagi yang sudah? Kok pada nggak ada videonya? Ibu Fani nggak bisa lihat dong wajahnya. Videonya boleh dinyalakan ya. Ada Naji, ada Aisa, Arsya, Claribel, Alam. Alam boleh sambil dirobek ya. Fazila, Ainun sudah dirobek kertasnya? Ya, kalau sudah dirobek seperti ini, kita potong kecil-kecil lagi. Nih, sebesar ini ya. Potong lagi. Lalu simpan di wadah potongannya. Thank you.
Kalau ribet, boleh pakai tangan ya. Pakai tangan aja. Kenapa kita harus pakai tangan? Karena untuk melatih motorik halus tangan teman-teman. Semakin teman-teman tangannya dibanyak dilatih motoriknya, nanti semakin bagus gerakan tangannya. Jadi boleh pakai dirobek pakai tangan aja. Kalau terlalu berat, boleh di setengah-setengahnya kertasnya. Semangat, Azmi! Semangat, Arsya! Semangat, Ainun! Semangat, Fazila! Semangat, Naji! Semangat, Akila! Semangat, Alam! Alam, mana kertasnya? Udah dirobek? Lagi dirobek? Oh iya, terus dirobek ya. Ezel mana Ezel kertasnya, Ezel? Ayo, diambil kertas kutasnya ya. Kertas apa saja boleh. Niko, sudah disiapkan belum kertasnya? Kertasnya diambil, nak. Oh iya, dirobek, dirobek kertasnya. Dirobek. Iya, dirobek-robek ya. Semangat, Aubrey. Coba Dufani mau lihat mana kertasnya. Oke, good job. Semangat, Rania. Gak usah kaget gitu. Semangat, Amel. Mana Amel kertasnya? Oke, semangat. Firza, sudah disobek kertasnya? Coba Ibu Fani lihat mana Firza kertasnya. Tunjukkan saja, show your paper. Ibu Fani mute suaranya soalnya. Jadi Firza boleh show your paper. Please. Oh, udah di bawah, oke. Okay. Ya, yeah, semangat Firza. Nadine. Show your paper, please. Oke, okay, good job. Semangat. Hai, Ella. Wah, Ella rambutnya gondrong banget ini. Show your paper, Ella. Oke, okay, good job. Semangat. Hai, Safa. Fokusnya. Please show your paper. Show your paper. Oh, semangat. Ada Naila, ala Naila. Semangat ya. Please show your paper. May I see? Thank you. Oh, ada Satria. Ala Satria. Please show your paper. May I see? Oke, semangat. Ini Oppo siapa ya? Oh, Fahri. Halo, Fahri. Please show your paper, Fahri. May I see? Oh, lagi fokus nih. Fahri nih, hebat. Semangat ya. Halo, Z. Please show your paper, Z. Ya, dirobek kertas-kertasnya ya menjadi bagian-bagian kecil. Oke, okay, good job. Robek lagi menjadi bagian kecil. Tempatnya mana, sayang? Tempatnya. Nanti disimpan di baskom ya, tempatnya ya. Kertasnya disimpan di baskom ya. Semangat, Zee.
Halo Naila, Aceh. Eh, mana Aceh tadi? Kok hilang? Ibu Fani belum bisa lihat Ilmi, Raga, Ratu, Lutfi. Videonya dimatikan ya. Boleh dinyalakan ya videonya ya. Nah, Raga. Halo Raga. Show your paper. Yo, koran. Okay, good job. Semangat ya. Naila nih, mana Naila? Tadi keluar ya Naila ya? Sentra seni itu ini ada apa? Ini ada apa? Kelas tak? Nah.
warnanya warna asin. Iya tadi kemarin masih sampai 10 sudah selesai ya. Besok 10 sampai tadi ya. Mama. Kemarin maksudnya warnanya kemarin. Kita akan aduk. Boleh digulung bajunya. Kita akan aduk.
Tasnya juga nggak tahu ditaruh di mana. Aku merdeka.
Please show your color.
Udah siap kan warna makanannya? Ada. Aku punya tiga. I have three colors. This is color primer. Ibu Fanny punya warna primer. Warna primer ada warna apa ya? Merah. Warna apa? Warna primer itu ada tiga. Yang pertama itu merah sama kuning dan itu merah biru. Aku warna merah. Dan warna biru. Lagi. Boleh di ini ya, diperas. Jadi diperas. Lalu tuangkan ke baskom yang kedua. Mungkin dua. Bagus banget. Kita bagi tiga ya, pindahkan ke baskomnya. Kita pisahkan ya. Nanti kertas-kertas yang sudah dibagi ini akan kita beri warna. Nih, Bu Fani sudah buat satu bulatan. Warna apa itu, Bu? Ada tiga ya. Satu. Warna itu. Oh, ini ya. Satu atau satu lagi. Satu, dua, tiga. Jadi Bu Fani akan memberikan warna. Yang pertama Tapi warna Parsha.
Karena ungu. Oke. Ibu boleh pakai coklat enggak? Boleh. Nazila. What's your color? Warna apa sayang? Green. Dania? Warna apa? Udah aku. Blue. Elo warna apa Elo? Oh Isa warna apa itu red ya? Nah sekarang warna lainnya ya. Oke Elo. Naila? Warna apa? Ini warna apa? Blue, green. Oh, good job. Naila, finish. Sekarang campurin warna yang lain. Campurin warna yang lain ya. After blue, I will put the color is yellow. I will put yellow. Kamu gambar apa? Udah, Hamzah, udah. Gede, tempelin dong. Iya. Tapi gimana cara bikinnya? Gimana cara bikinnya? Gimana? Masih cek ke warna ya? Ya. Pani. Ya. Kita kok cantik? Ma, kok cantik, Pani? Fani, Fani perempuan. Ini. Fani. Mati lampu. Kenapa? Siapa yang memanggil? Alam. Zi, kenapa Zi? Tadi mati lampu Bu Fani. Tadi mati lampu. Mati lampu atau mati listrik? Sekarang boleh dilanjut lagi ya. Yellow finish. Tadi diapain? Color. Udah pakai air. The third color. I will put red. Panti, ya.
Boleh aku mau pipis? Silakan. Pastikan membaca doa ya. Iya, Bu. Bu, gambar aku kayak gini. Ya. Like this. Can you see? Nah, teman-teman dapat melihat? Can you see? Yeah. I will put yellow, red. Bu, gak punya kardus. Oh, ini Ipani gak pakai kardus, sayang. Ipani pakai kertas. Teman-teman boleh pakai kertas. Harus digambar dulu, toh. Ya, sore boleh. Apa? Bikinnya juga sore. Karena kita tidak ini karena waktunya sudah habis. Jadi teman-teman, setelah pembelajaran boleh dilanjutkan ya. Dilanjutkannya seperti ini. Jadi kertas-kertas yang sudah teman-teman beri warna ditempel di gambar yang sudah teman-teman buat. Seperti ini ya. Setelah ditempel, teman-teman jemur dulu. Keringkan dulu, dijemur dulu. Sampai kering, baru diangkat. Sampai kering, baru diambil. Dan sudah jadi. Apaan sih, Bu? Nih, jadi yang pertama, kalau sudah jadi warnanya, ditempel ya. Ditempel di gambar teman-teman. Kayak gini nih. Nanti Ibu Fani mau pakai daunnya warna hijau. Oh, kalau warna hijau berarti Ibu Fani akan menggabungkan kuning dan biru. Kuning dan birunya Ibu Fani gabungkan, jadilah warna hijau. Nanti Ibu Fani tempel di sini warna hijaunya. Begitu seterusnya sampai penuh, setelah itu dijemur ya. Dijemur sampai kering, baru teman-teman angkat kalau sudah kering dan jadilah karyanya. Selesai! Oke. Okay.